Bali merupakan pulau yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Salah satu peninggalan pada masa kejayaan Hindu di Bali yaitu Pura Ulundanu Batur. Kurang lebih sampai tahun 1926, tepat tanggal 3 Agustus jam 11 siang, Gunung Batur ini meletus. Sangat dahsyat yang mengakibatkan Desa Batur itu dan Pura Batur itu lina, hancur. Atas pertolongan pemerintahan Hindia Belanda yang memberikan tempat baru yang disebut dengan Kalang Anyar, maka Pura Ulundanu Batur dibangun kembali di Desa Batur yang sekarang ini, dengan keadaan yang sama seperti keadaan sebelumnya di bawah kaldera Gunung Batur. Utamaning Utama Mandala merupakan area yang paling utama di Pura Ulundanu Batur. Meru yang paling utama pada area ini adalah Meru Tumpang 11. Meru ini merupakan stana dari Dewi Danu guna memohon kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan alam semesta beserta isinya. Ide Sangyang Widiwasa dalam manifestasi Dewi Danu telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya. Dan telah disediakannya sumber daya alam yang berlimpah ruah bagi seluruh makhluk hidup, khususnya umat manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat Hindu tentunya wajib untuk bersyukur dengan cara menjaga dan melestarikan keindahan alam, agar kita senantiasa selalu merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup ini.